Bagaimana situasi di sana saat ini? Ya pemirsa, sekarang saya sudah berada di tempat kejadian badai tornado yang menerjang kota Cibinong 2 hari lalu. Seperti yang bisa pemirsa lihat sendiri, memang ada beberapa rumah warga yang menjadi korban badai tornado tersebut. Setidaknya kurang lebih ada rumah warga yang rusak ringan akibat badai tornado yang menerjang Cibinong 2 hari lalu. Beruntungnya tidak ada korban jiwa sama sekali ataupun korban luka akibat dari badai tornado kali ini. Karena memang badai tornado kali ini sempat mengejutkan warga, sebabnya badai tornado ini adalah badai tornado pertama yang menerjang kota Cibinong pada 2 hari yang lalu. Saya Atta Akila melaporkan dari tempat. Sekian, terima kasih.